bahwa dalam konvensi Wiena tidak diperkenankan pemerintah yang melakukan eksekusi tanpa memberikan pemberitahuan secara resmi kepada negara di mana warga negara itu dilakukan eksekusi. Kedua, pada bulan Mei mendatang, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan secara resmi ke Saudi. Kita mendesak untuk agar Jokowi membatalkan kunjungan itu. Jokowi membatalkan kunjungan itu. Saya juga nggak tahu ada apa. Kita nggak mau korban perasaan. Jadi mohon sabar teman-teman. 10 pagi. Ya, saudara, massa yang tergabung dalam Migrant Care, Serikat Buruh Migran Indonesia dan lainnya berunjuk rasa di depan kantor kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta. Aksi ini berlangsung mulai pukul 10 pagi. Unjuk rasa ini menyikapi langkah eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap TKI bernama Zaini Mirsin pada minggu lalu. Massa menuntut adanya penghentian hukuman mati dalam sistem pemindahan di Indonesia maupun luar negeri. Mikir. Kemudian Migrant Care mengecam eksekusi mati terhadap Muhammad Zaini Misrin, buruh migran asal Bangkalan Madura yang bekerja di Arab Saudi pada minggu kemarin. Eksekusi mati terhadap Zaini dinilai melanggar hak asasi manusia. Ketua Pusat Studi Migrant Care Anis Hidayah mengatakan Migrant Care bersama Serikat Buruh Migran Indonesia, Jaringan Buruh Migran Human Rights Working Group, dan Komisi Migran KWI menilai eksekusi mati terhadap Zaini sudah melanggar hak asasi manusia. Yang menjelaskan selama pemeriksaan, Zaini Misrin dipaksa untuk mengakui bahwa dia melakukan pembunuhan. Zaini juga mendapat tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengalami kesulitan dalam memberi bantuan kepada Zaini karena tidak adanya akses yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia. Ia mendesak Kemenlu RI agar mengambil sikap tegas dengan mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Saudi sesuai tata krama internasional. Kemudian diplomatik harus segera dikirimkan dengan message yang sangat tegas kepada pemerintah Saudi. Ini bukan yang pertama, ini kesekian kalinya bahwa selain soal pelanggaran hak asasi manusianya, tadi Mas Wahyu menyampaikan tata krama internasionalnya Saudi ini harus ditegur, bahwa dalam konvensi Wiena tidak diperkenankan pemerintah yang melakukan eksekusi tanpa memberikan pemberitahuan secara resmi kepada negara di mana warga negara itu dilakukan eksekusi. Yang kedua, pada bulan Mei mendatang, Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan secara resmi ke Saudi. Kita mendesak untuk agar Jokowi membatalkan kunjungan itu demi memberikan sensitivitas kepada Zaini Misrin dan keluarganya yang kemarin dieksekusi di sana, di mana pemerintah diabaikan sama sekali, tidak ada pemberitahuan. Mikir. Hanya posisi siaga. Jadi siaga. Ya, bocor. Ya, bocor.